Oke, ketemu lagi dengan Encik di sini. Nah, Encik di sini akan memberikan tutorial atau tips dan trik mengenai game World of Mystery atau WOM, teman-teman. Nah, kita di sini menggunakan World of Mystery atau WOM versi 0.4.4.2. Ini adalah versi yang paling baru untuk saat ini, teman-teman. Ya, di mana sudah ada chapter 3 part 3 di versi ini, teman-teman. Ya, buat kalian yang belum update, silakan di-update dulu, teman-teman. Ya, karena sudah mulai bergantian update yang ada di Play Store dan Steam, teman-teman. Ya, langsung aja kalau gitu di konten ini kita akan kasih tahu kalian mengenai review lengkap update World of Mystery versi 0.4.4.2, teman-teman. Ya, kira-kira ada apa aja sih di game World of Mystery versi 0.4.4.2 ini sih, apa aja sih yang baru? Kalau kalian udah penasaran, jangan lupa untuk selalu ditinggalkan like, komen, dan subscribe dahulu. Sudah, terima kasih banyak. Langsung aja kita masuk ke World of Mystery-nya atau WOM-nya untuk memberitahu kalian review lengkap mengenai update World of Mystery versi 0.4.4.2, teman-teman. Ya, langsung aja kita ke World of Mystery ya. Let's go. Oke, teman-teman, ya, kita udah masuk di game World of Mystery atau WOM-nya ya, teman-teman. Ya, kita di sini akan kasih tahu kalian mengenai list review lengkap update World of Mystery versi 0.4.4.2, teman-teman. Ya, dimana yang pertama di sini poin yaitu perubahan versi dari versi 0.4.3.3 ke versi 0.4.4.2, teman-teman. Ya, kalau kalian penasaran bagaimana cara ngeceknya, kalian tinggal ke menu pause atau menu start yang ada di kanan atas, teman-teman. Ya, nanti akan muncul seperti ini, teman-teman. Ya, tuh, nanti kalian bisa cek di kiri bawah di sini sudah ada versi yang saat ini atau versi yang paling baru, di mana versi sebelumnya yaitu versi 0.4.3.3 sekarang udah versi 0.4.4.2, teman-teman. Ya, itu mengenai poin yang pertama, di mana perubahan versi dari versi sebelumnya menjadi versi yang paling baru, teman-teman. Ya, itu di poin yang pertama. Lanjut di poin yang kedua, teman-teman, ya, di mana adanya main quest chapter 3 part 3 bisa kalian lanjutkan, teman-teman. Ya, jadi di updatean kali ini kalian bisa yaitu melanjutkan misi main quest chapter 3 part 3 bisa dilanjutkan, teman-teman, ya, di game World of Mystery versi 0.4.4.2 ini, teman-teman. Ya, berarti yang sebelumnya itu chapter 3 part 2 sekarang udah chapter 3 part 3. Buat kalian yang ingin tahu urutannya atau bagaimana cara menyelesaikannya, gue udah bikin konten bagaimana cara menyelesaikan main quest chapter 3 part 3 di game World of Mystery, teman-teman. Ya, cek konten gue sebelum ini ya, gue udah buatin bagaimana cara menyelesaikan chapter 3 part 3, kalian bisa cek di konten gue sebelumnya. Oke, itu mengenai poin yang kedua. Lanjut di poin yang ketiga, yaitu adanya fitur baru tower monster dari lantai 1 sampai lantai 60, teman-teman. Ya, lokasinya di mana, bang? Oke, kita buka map dulu seperti ini, teman-teman. Ya, kalian zoom out seperti ini untuk lokasi towernya itu ada di sebelahnya karnaval, teman-teman. Ya, kalau ini adalah lokasi karnavalnya ya, kalau di sini adalah lokasi karnaval nih, untuk towernya itu ada di sini, teman-teman. Ya, kalian bisa lihat di sini adalah lokasi towernya. Jadi langsung aja kalau gitu kita ke sana ya, karena ada fitur baru tower monster dari lantai 1 sampai lantai 60, teman-teman. Ya, langsung aja kita mengarah ke sana nih, dia nih. Ini dia NPC yaitu penjaga tower tersebut ya, teman-teman. Ya, jadi di poin yang ketiga itu ada fitur baru yaitu tower monster dari lantai 1 sampai lantai 60, teman-teman. Ya, seperti ini, dimana lantai 1 itu level 1 ya, lantai 1 sampai 20, level 2 itu lantai 21 sampai 40, level 3 itu lantai 41 sampai 60, dan selanjutnya ada coming sound, teman-teman. Ya, dimana nih level 4 lantainya yaitu dari 61 sampai 80, teman-teman. Ya, jadi seperti itu ya untuk di poin yang ketiga adanya fitur baru tower monster dari lantai 1 sampai lantai 60 nih, paling maksimal nih untuk sementara ini, teman-teman. Ya, lanjut di poin yang keempat, yaitu ada hadiah ya. Nah, nih ada hadiah di setiap lantai dan di kelipatan 20 lantai, teman-teman. Ya, jadi ini adalah lantai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Nah, ini adalah hadiah-hadiah di mana lantai 1 sampai 20 ya, teman-teman. Ya, selain kalian mendapatkan hadiah di setiap lantainya, kalian bisa mendapatkan hadiah juga untuk kalian yang sudah berhasil sampai di lantai 20, teman-teman. Ya, misal ini kalau kalian udah sampai di lantai 20, kalian bisa mendapatkan yaitu celana ini ya, celana legendaris, teman-teman. Ya, itu kalau kalian di poin keempat ada hadiah di setiap lantainya dan kelipatan 20 lantai juga ada hadiahnya, dan itu adalah
armor atau outfit legendary dari tower ini, yaitu satu set piyama, teman-teman ya. Itu di poin yang keempat. Lanjut di poin yang kelima itu ada potion baru seperti attack speed potion dan sebagainya, teman-teman ya. Ternyata di daftar hadiah ini mungkin bukan di lantai 1-20, mungkin di lantai 21-40 atau 41-60 ternyata ada potion baru, yaitu attack speed potion ya teman-teman ya. Itu di poin yang kelima teman-teman ya, mengenai ada potion baru yaitu attack speed potion yang berwarna hijau teman-teman ya. Itu di poin yang kelima. Lanjut di poin yang keenam, ternyata selain tower ini di poin keenam ada NPC penjual takjil. Wah mantap sekali ini, karena ini sudah menyambut bulan Ramadan atau bulan puasa, berarti di game World of Mystery ini ternyata ada yang jual, yaitu NPC takjil. Ini dia NPC takjilnya nih. Nah ternyata dia ini menjual beberapa minuman-minuman segar untuk berbuka nanti teman-teman ya. Jadi ini di poin yang ketujuh ya. Kalau tadi ke poin keenam itu ada NPC penjual takjil seperti ini, lanjut di poin ketujuh ini ada item buff baru dari penjual takjil tersebut teman-teman ya. Jadi yang pertama itu ada es pisang hijau, di mana dia itu menyembuhkan 800 HP plus menambah buff 15% armor selama 10 menit. Lanjut yang kue lapis ini juga menyembuhkan 800 HP atau HP. Nah, dan meningkatkan kecepatan attack selama 15% dalam waktu 10 menit, teman-teman ya. Jadi kue lapis ini menambah attack speed ya dalam 10 menit. Lanjut untuk kurma, ini berarti dapat memulihkan 800 HP kalian dan meningkatkan attack damage sebanyak 15% selama 10 menit teman-teman ya. Itu mengenai kurma. Jadi di masing-masing minuman yang segar untuk berbuka puasa ini masing-masing memiliki kekuatan dan keunggulan masing-masing teman-teman ya. Itu di poin yang ketujuh, adanya item buff baru dari penjual takjil tersebut selama bulan puasa atau edisi bulan Ramadan ini teman-teman ya. Itu di poin yang ketujuh. Lanjut di poin yang kedelapan, yaitu dimana ada fixed dan balancing dari beberapa fitur teman-teman ya. Jadi sebelumnya itu dimana fitur kado yang seperti ini, kalau kita terima, nah nih, kalau kita terima seperti ini, kemarin itu nggak bisa, tapi sekarang udah bisa, teman-teman ya, tuh kan. Kemarin emang kita nggak bisa, tapi sekarang udah bisa, teman-teman ya, tuh kan, udah bisa terima, mantap sekali, bukan? Nah, karena kemarin semingguan rada error nih, nggak bisa diterima, tapi bisa ngirim. Jadi nggak bisa terima, tapi cuma bisa ngirim, teman-teman ya. Itu di poin ke-8, fixed dan balancing dari beberapa fitur. Salah satu contohnya yaitu kado terima mystery point sudah di fix atau sudah bisa digunakan, teman-teman ya. Itu di poin ke-8. Lanjut di poin yang terakhir, dia itu dimana ada bug pada resolusi render, yaitu otomatis paling rendah. Nah ketika kalau aku versi PC atau versi Steam ya, kalau kita masuk ke gamenya pasti grafik, nah resolusi rendernya ini paling rendah seperti ini, dimana gambarnya pasti ngeblur seperti ini teman-teman ya. Padahal gua pengen menjadi HD atau high quality teman-teman ya. Ternyata otomatisnya ketika kita relog atau keluar dari gamenya, atau kita masuk lewat Steam ulang untuk main game BOM-nya, ternyata untuk settingan pengaturannya dia berada di resolusi paling rendah atau yang paling rata kiri teman-teman ya. Dimana kualitas grafikku udah paling tinggi dan sebagainya, dan ternyata resolusi rendernya ini memilih paling kiri. Biasanya itu otomatis ada di tengah-tengah seperti ini, dan sekarang malah ke kiri terus. Dan ini menurut gue bermasalah ya, karena masa setiap kita main WOM selalu harus memberikan geser ke kanan seperti ini atau ke tengah seperti ini. Nah kalau kita kasih ke tengah seperti ini, gambarnya tidak akan pecah teman-teman ya. Tapi kalau kita kasih ke kiri, gambarnya akan sedikit ngeblur teman-teman ya. Mungkin beberapa orang, mungkin salah satunya dari Bang Deddy tadi aku lihat dia main, tapi kan ini dia juga versi PC atau versi Steam, sepertinya pengaturannya nggak diganti nih, jadi masih di rata kiri sehingga gambarnya jadi ngeblur kayak gini tuh. Menurut kalian ngerasanya ngeblur nggak? Kalau gue sih ngerasanya ngeblur ya, apalagi kita pakai monitor jelas, gambarnya jelas HD dan jelas gambarnya ini, grafiknya jelas, kok tiba-tiba ngeblur gitu kan. Ternyata resolusi rendernya ini di rata kiri, harusnya kita rata kanan seperti ini, gambarnya akan menjadi HD seperti ini teman-teman ya.
itu mengenai di poin yang ke-9, adanya bug pada resolusi render otomatis paling rendah atau otomatis paling kiri, teman-teman ya. Harusnya itu di tengah-tengah kalau nggak di rata kanan, teman-teman ya. Jadi seperti itu aja mengenai list review lengkap update di game World of Mystery versi 0.4.4.2, teman-teman ya. Jika konten ini sangat bermanfaat dan menurut kalian sangat penting, dan kalian jangan lupa untuk selalu ditinggalkan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di konten selanjutnya dan bye-bye semuanya. Mungkin next konten kita akan coba menyelesaikan tower itu lantai 1 sampai lantai 60, teman-teman ya. Apakah bisa? Jangan lupa dipantengin juga dong. Kalian subscribe dulu, jangan lupa lonceng dinyalain. Siapa tahu gua akan coba masuk lantai sampai level 60, teman-teman ya. Seperti itu aja dan bye-bye semuanya. Terima kasih banyak.